Di mana sekarang ini? Jagabaya. Hah? Enggak tahu bang sekarang, bang. Kamu jangan ngaku-ngaku. Kamu orang semalam nyaturin rumah saya, kamu orang semalam. Iya, bang. Bang. Kamu jangan ini kamu. Ini barak ini emang kurang ajar ini. Iya. Ini anak di bang ya. Bukan lagi pengkhianat. Saya udah curiga dari kemarin bang Ringo dia. Hah? Memang udah curiga. Ringo. Ringo. Barah ini kan salah satu yang memperkaus adanya Ringo. Iya, iya, kalau enggak kena hukum udah saya ini deh ini. Kan dulu Bang, kasihan Bang Ringo. Untung aja kita ini masih sabar hati ini. Iya. Ini kan golok-golok yang dia bawa itu. Iya, itu golok nih. Tanya jelas dulu Bang. Tanya baik-baik. Baik-baik dulu Bang Ringo. Apa maksudnya itu ngambil-ngambil surat tanah itu? Kenapa kamu ngambil ini? Kan kemarin kamu orang guru kamu udah kalah, kamu ngapain ngambil surat lagi? Dikit-dikit kamu tuh ngomong. Jagabaya. Di perintah Jagabaya. Oh, itu lagi ternyata Jagabaya. Emang ada kapok-kapoknya dia. Dia kan punya guru itu Jagabaya itu. Siapa namanya itu gurunya itu? Guru Ki Jagabaya kemarin itu? Ibuyut Manguntapa. Ibuyut Manguntapa ya. Saya diperintah sebagai murid yang berbakti sama gurunya, jadi saya nurut. Ya. Goblok kamu ini, goblok kamu ini. Harus dipelonco, Ringo, pelonco saja. Iya, sebenarnya saya greget bener lah ini, pulang yeah. Asli greget saya ini. Oh, sabar, ini sabar ini, bener kaya, ini. Udah kayak nggak ada. Kamu sepak ini aja, Ringo. Mulut comelnya itu. Mulutnya ini suka ketawa-ketawa ini. Iya. Kalau ada teman-temannya, Dede ngelawan bener ini. Lawan, minta anggap. Iya. Coba sekarang kamu ketawa. Minta anggap. Persentar muka kamu ini nanti kamu. Pamer kadang Dede. Ngomong. Ini orang-orang lagi nanya baik-baik sama kamu ini. Bagap? Iya. Apa kamu sendirian? Apa gimana? Saya berdua. Mana kawan kamu? Tidak tahu kemana orangnya. Kamu jangan ngomong berdua. Semalam dilihat orang empat. Jangan ngomong kamu berdua kamu. Gak usah ditutup-tutupi. Kamu ini masih gak jujur aja kamu ini. Wih kau. Oh enggak. Ini. Kalau ngomong ini lah. Dikit kamu orang ini. Orang empat. Ini kamu perlu tahu kamu ketahui ya. Kalau mereka ini gak saya tahan-tahan udah habis kamu ini. Beruang masih kasihan. Jangan sampai begitu kan. Kalau saya tega, udah rata kamu sama mereka ini ya. Kamu ini. Jangan rambut aja kamu. Dengerin kata Bang Ri ini kamu. Iya Bang, iya. Kamera sudah nyari loh. Markas Jagabaya sudah saya kasih tahu sama Bang Ri. Nah, ini tiba-tiba ini ngajak sini. Tiba-tiba apa maksudnya ngajak sini? Mungkin di sini. Jangan mungkin. Mungkin di sini tempat latihan. Di sini. Iya, enggak. Yang bener kamu, iya, kalau masih santem bener ini. Iya, Bang. Ini kamu yang santem ini, Bang. Saya masih dendam ini kamu ini. Latu-latunya Ringo, latu-latunya itu. Iya, Bang. Jam berapa kamu masuk rumah semalam itu? Sekitar jam 3, Bang. Bang Ringo enggak tahu sama sekali itu semalam itu. Iya, Bang. Tahu ini, Bang Rey. Cuman udah dapetnya cuma dia ini yang tidak kabur. Oh. Dia masih ngomong dua orang coba. Masih bohong dia ini. Enggak, ini udah empat kali kamu nganter-nganter ke sini ya. Yang pertama enggak ada, yang kedua enggak ada, tiga enggak ada. Ini empat. Kalau bohong lagi kamu habis kamu. Benar ini di sini. Iya, Bang. Di mana tempat latihannya? Belakang lagi di belakang. Udah, Bang, langsung aja, Bang lah. Kamu ikut kamu. Jangan ngomong kamu. Di mana? Ayo. Tunjukin. Perut buncit, cacing kremi semua. Itulah tadi kan. Makan uang haram. Untung orang sabar ya. Bohong ini ya. Ini benar ini. Enggak main-main saya. Siapa ini? Ini siapa ini? Siapa? Nah, ini ada orang ini. Mana? Ada dorong empat ini. Nah, di antara empat ini ada. Siapa kalian di antara kalian yang ikut sama si ini? Para. Ada ini ikut siapa? Bang ikut dia. Ikut di mana? Otisan. Yang mana? Yang mana? Yang coba Otisan katanya Bang Re. Yang ikut semalam. Apa Kang Barat ini? Ini teman kamu yang semalam masuk rumah ngambil surat tanah. Hah? Ini ketangkap satu ini sama Ringo. Enggak ada. Katanya berempat, satu yang ketangkap. Ada enggak di antara mereka ini? Suruh maju. Tisan. Coba. Kamu jujur. Ya Tisan, Bang. Hah? Tisan yang mana? Siapa Tisan? Kamu ini kamu masih enggak ngaku kamu ini. Enggak, iya, saya emang enggak. Kamu masih enggak ngaku kamu. Ya saya emang enggak. Gimana kalau saya enggak? Ya enggak ada Kang Barat. Tanya baik-baik kau. Siapa? Tisan. Oh ini? Tisan nama kamu? Tisan, Bang. Iya, saya Tisan. Ah, berarti rombongan ini semalam masuk rumah itu? Enggak, saya masuk. Ngambil apa? Enggak usah pura-pura enggak tahu. Mana tahu juga kamu pura-pura enggak tahu kamu. Mendingan kamu jujur. Enggak, saya enggak. Mending jujur. Ini udah kita interogasi, surat tanahnya sudah enggak ada, dibawa sama Tisan-nya. Ini yang bawanya. Kamu enggak usah bohong kamu. Tisan, Bang. Ini bahaya urusannya ini. Tisan yang bawa, Bang. Kamu yang bawa ini ya? Enggak, saya.
Saya enggak apa-apa, apa-apa, pernah ngajak dia itu. Udah jujur aja kamu. Udah jelas Tisen, dia ngomong Tisen kok yang ngambil, kok kamu sih gak bohong kamu. Enggak benar kamu nih, kamu harap. Ada buktinya sekarang ini, kalau enggak ada buktinya. Kamu. Ya buktinya surat tanahnya udah enggak ada lagi. Enggak ada. Nyala kami. Karena mereka takut ngajak saya, Bang. Karena saya masuk dari belakang, mereka dari samping, Bang. Kamu nih parah. Coba omongin baik-baik. Udah lah, kalau memang ini sertifikat udah bawa sini, ini saya lepasin. Omongin baik-baik tuh. Pegang ini, Perdi. Jangan sampai dilepas kalau itu kita belum dapat ya. Baik-baik ini. Sama kamu orang berempat ini. Kan kamu orang pasti ada yang... Wih, kau. Antara ini kamu orang pasti ada yang ikut ngawanin si Barak. Ngomong aja baik-baik, bawa sini sertifikat. Oh, masih enggak. Enggak ada, saya baik-baik. Udah kayak enggak. Kayak mana ya, ini nanti saya bilang ini nyasar ke kamu orang ini. Serah, kayak mana kalau saya enggak. Kami enggak bakal ini, enggak ada di kami. Apa susahnya ngaku? Iya, susah amat ngaku loh. Iya, saya yang ngambil sudah selesai. Jika kita mengakui hal yang tidak kita lakukan untuk apa itu? Cuma baik-baik kamu. Setan kamu orang ini. Saya orang memang temperamen saya. Ringo. Seret itu aja tuh. Itu yang katanya, itu yang ngambil. Pegangin ini. Enggak bisa. Ah, apanya nyari. Benar dia kan? Iya, Bang. Kita orang masih ngeles, orang dia aja udah ngaku loh. Di mana itu suratnya? Mana sekarang suratnya? Apa di sini ada jaga baya? Hah? Ada jaga baya. Ada. Lagi ngelatih silat. Oh, lagi ngelatih silat. Jadi ngapain kamu orang di sini duduk di sini? Ya kan dijaga lah. Biasanya kalau sudah dijaga-jaga ini pasti salah. Jaga baya itu. Kalau ada dipasang-pasang ring penjaga-penjaga begini, pasti ada sesuatu yang disembunyikan. Iya kan? Ya, oh, udah berlatih silat di belakang. Ya, kamu berlatih silat di belakang, bukan di sini tempatnya. Kami jaga di sini. Nah, justru dijaga-jaga itulah ketakutan Ki Jaga Baya itu. Takut diganggu. Kamu ya, orang nih itunya. Orang ini. Maaf nih, Pak, saya motong. Saya tanya sekali lagi kamu orang ya. Daripada ini, saya udah kesel bener ini. Udah hak saya kamu orang ambil. Kemarin adik saya udah kamu orang hantam. Sama ini manusia bejat nih satu ini. Saya tanya kamu orang, mana sertifikat itu? Mana buktinya? Ada. Kan sudah jelas dia yang ngomong kamu orang ngambilnya. Akuin aja, Citizen. Aku mau ngakuin. Susah mau. Didikannya jaga baik bandit semua memang. Paling enggak mau ngaku. Ya, jelas jelas aja guru kami. Ya terserah lah guru kamu hebat-hebat apa hebatnya. Dia sama Bang Ri aja kalah. Renggo, seretan satu itu Renggo. Itu juga. Ya coba di sini ngomong baik dekat-dekat sini kamu. Dekat sini kamu. Dekat sini kamu, Tisan. Kenapa? Orang baik-baik itu sini kamu, dekat sini. Sini kamu. Sini, jangan di sana. Ini teman kamu kan? Ini teman kamu kan? Iya. Teman kamu kan? Sini dekat sini. Awas senurnya apa ini? Kamu kenal kan sama ini kan? Kenal lah adik perguruan saya. Nah, enggak mungkin enggak kenal. Benar ini kan? Iya. Orangnya kan? Dia keluarnya dari pintu samping, saya dari pintu belakang. Orang berapa kamu semalam? Orang nah, ini kamu nih, Barak. Udahlah, kita ini udah 4 kali ini muter-muter ke lokasi ini, lokasi terakhir. Kalau memang benar bisa. Sudah akui aja. Enggak ada. Kami masih baik-baik. Kami butuh itu Ringo ini surat tanah itu. Ya enggak ada itu, Rek. Kayak mana kok enggak ada? Apa itu kalian dulu baru ngaku kamu? Serah, kayak enggak ini saya. Nanti kamu orang kamera siksa lo di sini kamu itu. Siksa aja kalau bisa. Siksa, ini siksa. Kamu orang kasih tahu aja surat saya itu di kamu orang saya titip ke guru sudah selesai enggak? Ini cuman kalau kamu orang masih ngeyel, udah babat aja lah. Iya, sikatlah itulah enggak ada urusan babat, ini. Babat, ya, apa yang mau kita lakuin? Jaga mulut kamu PD. Kita orang ngerasa ngambil enggak? Hah? Banyak omong. Ah. Kamu. Bangun kamu orang. Tampar aja itu apa namanya Neferdi? Tampar aja Barap itu. Melunjak selama ini melunjak dia ini. Tampar tempeleng cubit kalau perlu. Latihan silat mereka ini.
tadi kamu. Kamu ngomong dari tadi. Enggak susah kamu. Saya ikat-ikat kamu. Itu kau ya. Tapi itu ada jaga bayarnya itu. Langsung aja tanya situ lah, bawa. Berhenti dulu kambang, situ dulu kau. Kau bodoh kau Barap. Ada apa lagi nih? Nanya ada apa lagi, kemarin kamu sudah saya tumbangkan kamu. Masih bikin ulah kamu. Aku udah bilang, gak ada yang wasi rawa rotek selain Ki Jagabaya. Walau kau 10 kali kau cencang, gak akan putus pada tu. Ini, siapa ini? Murid kamu ini. Ini apa lagi Barap? Guru. Turun, duduk. Tolong guru. Apa yang terjadi? Ah, apa yang terjadi pura-pura gak tahu. Lagi kumpul-kumpul apa ini? Kalau salah anak buahku, kau jangan ikut campur lah, Rey. Oke, enggak ikut campur. Ya. Tapi selesaikanlah urusan ini, nah. Lah, ini apa lagi nih bahan ini kayak gini nih? Jelaskan, Ding. Kamu pakai nanya ini apa? Kamu kan jelas-jelas yang nyuruh dia ngambil sertifikat saya di rumah. Hah? Dia nyuruh. Anak buah kamu orang empat ini, nah. Salah satu yang ketangkap ini. Ah, mungkin dia mau ngambil adek kau, Rey. Surat saya enggak ada, udah dibawa. Di rumah enggak ada. Saya sayang nemani Barap. Gila kayak dia orang itu. Barap, siapa kawan kamu semalam, Barap? Suruh berdiri deh, suruh berdiri. Berdiri kamu. Tunjuk. Mana, Pak? Itu Tisen itu. Nah, itu Tisen itu. Saya bilang namanya dia. Sini kamu, sini kamu. Sini kamu. Aju dulu kau. Coba aku tanya dulu kau sini, jangan dekat dia itu. Kau benar-benar ngambil itu? Enggak, guru. Wah, enggak dia bilang. Ini enggak. Ah, orang gurunya aja kayak gitu, gimana mau ngaku? Mereka nuduh kita ngambil ini, alibi orang ini guru. Sekarang ini, dengar dulu, kalian jangan saling nuduh. Orang ini memang cari-cari masalah. Negara ini negara hukum. Buktikan dengan saksi, baru kalian bisa bicara. Ini tolol saksinya nih. Woi, biasa aja. Kamu ngomong tolol, dia ini nunjuk. Siapa Diki? Kita harus lima guru, dia bilang nyuruh tolol. Jangan kau pegang! Sabar, Demang. Demang, sabar dong. Sabar kamu ya. Jangan ini, serahin sertifikat. Jangan dulu. Jangan kau pegang. Jangan dulu. Sekali bicara mulutmu. Kalau bicara kamu apa tadi? Aku enggak dengar. Apa dipintain? Woi, Barap. Sertifikat. Ngomong kamu. Ngomong kamu. Kalau sertifikat, jangan kau bentak sama kami. Bentaklah sama lurah. Enggak, sekarang saya tanya. Kamu kan berempat. Ada di antara empat tadi satu orang. Siapa namanya tadi? Tesen. Apakah Tesen itu yang membawa sertifikatnya? Iya, Tesen nah, yang bawa. Nah, sudah itu buktinya. Barap, dikasih apa kau sama Bang Rey? Barap! Bicaramu lantang sekali. Kau pikir yang bagus, ya? Percaya sama dia ini. Kalian percaya. Ambon, diam dulu. Satu-satu kalau kamu. Jadi jelas ya, persoalannya apa? Barang kalian yang hilang, kok kami yang dituduh? Iya, guru. Aneh sekali. Baru ini aku terjadi orang-orang yang hebat. Ini anak buahmu. Mana? Anak buahmu nah, sendiri yang bilang. Guru. Kalau anak buah gitu, makan aja rakus, utangnya banyak. Mau kalian cencang ambil lagi ya. Kamu gak mikir jaga bayar. Kalau orang tengah malam datang ke rumah orang, apa kalau gak maling? Hah? Apa kalau gak maling? Jaga pembicaraanmu. Sabar dulu, sabar apa dulu. Apa yang mau saya jaga sama kamu-kamu orang biadab ini? Woi, jangan. Baru dua hari. Bicara dia ini, jangan dulu. Dia mereka yang megang barangnya. Mereka yang megang barangnya. Sadar dia, bos. Kita yang dibilang malingnya. Iya, guru. Enggak masalah. Iya, gitu. Iya. Karena anak kepalanya Jagabaya. Jagabaya. Hoi! Dengarkan dulu. Biar jelas ini. Sabarlah. Hancur berarti ya. Hancur kamu ini. Apa saya? Bagus. Jelaskan dulu. Jangan ribut. Ini PRD-mu mati kok, PRD. Kalau ramai-ramai bagaimana mau jelas persoalan ini? Kami dituduh-tuduh. Masuk rumah dia, guru. Tenang. Semua kita bisa bereskan. Tapi dengan palak yang dingin. Ya kan? Kalau ada kopi, kita ngopi dulu. Hei, ini mau kami lepaskan apa mau kasihkan sertifikat itu? Ah, kau ambil lah itu. Terserah kau. Kau akan terserah. Contoh guru saya bilang kenapa bilang biadab itu satu kamu Bon. Kalau kamu enggak biadab kenapa kamu kemarin nyuri adik saya? Kamu biadab enggak kamu? Aku kan mabok. Tidak sengaja. Kamu itu macam perempuan. Ini satu. Aku berantem. Saya masih baik hati kalau masih hantem ini. Hai kamu. Hantem dulu. Jangan
siksa aja dia. Siksa dia. Siksa. Nah, kami siksa ini. Saya paling senang saya. Pak, ini katanya. Woi kau! Ini, kalau memang anak ini guru kamu, ini kamu. Ini gara-gara dia semua ini persoalannya ini. Eh, guru kau enggak kasihan sama kau. Hah? Guru kamu aja enggak kasihan sama kamu. Siapa kamu? Ya. Bangun. Tenang dulu, jangan main. Bangun, bangun. Kenapa kau enggak buka, mengasihkan buka ini jelas? Tali buka. Bukan enggak mengasihkan, kau pikir dulu kami musyawarah dulu. Ya udah musyawarah. Ya, gimana? Buka talinya. Buka tali, buka. Kalau masalah barang ini, dia ini barang rosak. Pegangi. Udah lepasin aja barang itu, Pak. Lebih cepat lebih baik jaga bahaya. Lebih cepat lebih baik. Lebih lugas. Jadi persoalannya tidak rumit seperti ini. Ini anjing peliharaan gini rakus, banyak utangnya. Mau kau ambil-ambil lah dia itu. Anak kesayangan ya. Katanya anak emas tapi bisa dia seperti ini. Ngomong apa kau barusan? Kau jangan nguping, ini bicaraan gua sama dia. Kau enggak ada tahu tuh masalahnya. Ini orang-orang pintar tapi kehilangan kok nunduk ke sini. Awas bunglagan. Emangnya enggak ada lu dapat RT kau bertanya ke sini. Jangan-jangan dimakan rayap. Aku sertifikat kami itu Ringo. Bodoh orang kamu. Barap. Iya juga. Kau jujur sekarang. Masalah narok kali. Ada kawanmu yang ngambil itu? Ada, Bang. Siapa? Bang, ah, kapten, setan kau. Kau jangan banyak omong kau. Jujur kok di sini. Coba kamu lihat tuh. Hah? Ini ada tanggung jawabnya guru-guru kamu ini. Hah? Enggak. Walaupun buncitnya kurnya gede itu. Uang dari kita yang dia makan. Aduh, tabu itu biar dia. Kok bisa ketangkap juga? Bisa ketangkap. Sandiwara. Itu lah pasti sertifikat itu. Selama ya. Saya mau santai sih ini mau. Mana nguping? Aku baca. Mana nguping? Udah serahin baik-baik sertifikat saya itu. Nih, kami sudah mencari sertifikat. Kamu tuh Ringo. Kedembang ini kehilangan sempaknya. Dengar dulu, sempaknya mahal. Kau hilang di mana barang itu? Sempak kau itu. Coba aku tanya. Ini yang paling nyari. Ini main sempak. Pura-pura engkau jaga bahaya. Engkau pura-pura mengalihkan pembicaraan sepertinya. Mengalihkan pembicaraan. Kita ke persoalan inti jaga bahaya. Kita persoalan inti Jagabaya. Bukan hanya eca-eca kalian musawarah-musawarah. Kau yang kehilangan, kami yang kesibukan. Saya tahu Jagabaya. Di otak punya akal bulus Anda ini. Saya tahu itu. Kau selalu menyalahkan orang. Proyeksi diri kau sendiri. Prediksi saya tidak pernah meleset itu, Kendemang. Ini bukan bumi dengan langit kau prediksi tahu, setan kau. Saya tidak meleset. Ya. Aku sudah lama. Hey, aku. Jauh. Jangan berserah. Nanti dulu lah, Kak. Ini persoalannya ada di dia sebenarnya, di barap ini. Sini dulu kau. Jangan kau ganggu. Hei, sini dulu kau. Ah, gimana? Dulu sertifikat. Kalau barang hilang, hilang di badanmu. Kau tuduh jauh-jauh aku di sini, ya kan? Kau sandra anak buahku. Yang kau sangka aku lagi. Enggak suruh maju aja itu si tomblok itu. Saya curiga sama tomblok itu. Mana tombloknya? Entar dulu, jangan dulu. Maju. Apa yang dibawa-bawa tomblok itu? Apa aku melihat dari matamu bahwa dia tersangkanya? Saya tahu Anda Jagabaya, ya. Gimana? Anda licik dari segala licik Anda ini, ya. Engkau korbankan si Barab. Anak kesayangan Anda ya. Engkau korbankan kau cuci tangan. Dia ini memang suka ngelayap kalau malam, gatal barangnya, aku enggak tahu. Pandainya kau bersandiwara Jagabaya. Pandai engkau. Tomblok itu mencurigakan mana itu? Oh, biasa aja, Perdi. Apa itu ini uang setoran yang dipegang dia itu? Pusaka kamu pegang ini. Nah, itu setoran saya curiga sama tomblok itu. Apa yang di dalam tas itu kan? Memang mereka ini minta bagian guru, uang itu guru. Hati-hati ini barang di dalam ini. Udah pasti di situ sertifikat tanah itu surat ya, dari itu uang setoran semua itu sini. Per, buka per. Itu uang setoran kami kalau woi 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 apa kamu buka satu setoran kami kalau ini memang kalian tidak bersalah buka barang itu buka kamu siapa kami banyak bacot ayo ayo sini sini banyak bacot ayo ayo ayo
banyak bacot kalian ini. Persoalan bertambah rumit seperti ini. Ayo, hey, sini. Sini. Dikit-dikit harimau aum. Mana auman, Mbak? Ayo. Ayo. Tidak usah banyak bacot. Hah? Tidak perlu bla 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 Jagabaya. Tidak perlu. Hah? Aku ini enggak licin. Tidak perlu panjang kali lebar Jagabaya. Kita tuntaskan gerakan ini juga ya. Sekarang persoalan menambah rumit ini. Gara-gara Barap, Anda tidak tanggung jawab, sertifikat Anda tahan. Dengar dulu, masalah anak buahku, aku tanggung jawab. Ya? Aku tanggung jawab. Aku tanya kau, mau dituntaskan bagaimana ini? Aku tuntaskan ya. Ya. Duel singkat sini. Ah, tidak usah bermalah. Aku udah gatal ini, mau ngantem dia ini. Enggak, kita ini yang kita pilih ini, damainya aja dulu. Nanti, lepas gak Barap itu. Jangan lepas kembali, jangan lepaskan. Jadi sini dulu, hei, kau Laga. Hei, sini dulu. Seandainya kalau Barap itu gak ada di tempat kami, apa maksudmu? Nah, aku bertanya dulu apa kau. Pertanyaan anak kecil yang tak perlu dijawab, Jagabaya seperti itu. Tak perlu dijawab. Seolah-olah saya ini mudah dibodohi. Dungu. Bloon saya. Saya tahu Anda Jagabaya. Kita pernah 10 tahun. Berguru di Pulau Jawa sana dengan guru kita. Baiklah, kalau kalimat itu kau tidak bisa kau jawab. Seandainya kalau barang itu memang ada di tempat kami. Tersangka itu memang kau bisa. Boga mentah ini ya kebesaran di perut Anda Jagabaya. Boga mentah ini. Boga mentah ini, besar. Jangan sabar, sabar. Ini boga kami banyak. Jangan, jangan bertindak. Kita hargai orang ini, tamu ini kita hargai. Mana guru? Patinya mosi. Ya sabarlah dikit. Dia enggak ngerti kita guru. Kau yang kehilangan, kami yang dibikin sih. Ini di tas ini. Dan dulu jangan main soal-soal. Awas ini. Pasti itu di tas itu, bukan pusaka itu. Pusaka ini, pusaka guru. Kalau barang ini, barang penilai peninggalan guruku untuk melatih muridku tadi. Coba dibuka. Coba dibuka. Dibuka dong. Saksinya. Kalau memang kamu mulut kamu memang benar, coba dibuka. Hei, kuat kalian nanti kalau hati-hati bicaramu. Kau mau buka tas, buka dulu itu. Saya izin sama Bang Rey ya. Udah dibuka talinya. Ya, saya udah dibuka talinya. Ya. Bangun. 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 Sekarang saya minta bukti, buka tas itu. Buka tas itu. Lepas yang mulai kemarin. Udah Barap dulu bawa sini. Biar kemarin sini. Gak ada, gak bakal saya lepas. Sebelum kau tunjukkan. Nih. Apa dah? Apa dah? Nah, ada kasih, tengok ini nak. Ini ada rokok itu. Yang gede itu buka. Buka yang gede itu. Kalau kau mau buka yang gede itu buka juga yang sebenarnya. Sudah itu. Dibuka. Sudah dibuka. Celananya. Kami sudah baik hati ini dibuka. Celananya. Ya udah lepas dulu sini. Enggak bisa. Bawa sini dulu Barap itu. Sudahlah, itulah trik kamu orang. Nah, itu apa itu? Itu apa itu? Ada kertas putih itu. Hah? Buka yang lebar. Nah, itu ada itu. Udah jelas. Udah bawa sini lah. Keluarkan. Bukan. Bukan deh, bukan itu. Bukan catatan ini. Tagihan ini. Coba kamu buka. Buka benar-benar. Catatan pembayaran ini. Sini kau duduk, sini kau. Buka yang benar. Buka yang benar. Kamu sopan tahu tempat setoran ini. Kurang sopan lagi apa saya itu, Demang? Harus seperti apa sopannya? Aku cari orang seperti kau, tahu? Siapa kau? Jangan banyak gerak kau. Ayo kau. Apa Black? Kamu keluarin ilmu macanmu. Sila tadi Black, kamu kembali. Ilmu macan yang kamu keluarin. Sila kawasan Black. Sila kawasan Black. Mana ilmu macan? Ilmu macan. Mantap kamu, mundur. Ini black. Aduh, jangan dulu kita bertarung karena buahku, dengar dulu. Udah gini aja, gua sebelah. Masih enggak mau ngaku itulah. Sekarang aku tanya sama kau. Enggak, masih enggak mau ngaku kamu orang. Sini, panggil sini kamu, sini kamu. Sini kamu, panggil. Diri kamu sini. Diam, duduk kau, duduk. Diri. Awas, nih. Diri. Diam, kamu diam. Aku yang diam kau. Baiklah, kau bohong terus kau.
Semalam berapa orang? Orang, Bang. Mana? Itu satu. Ya. Sini kamu. Sini kamu. Bang. Mana lagi? Siapa lagi? Ini. Garap. Sini kamu. Mana lagi? Satu lagi ya? Si kembar Dino dan Dini. Dino dan Dini. Sini kamu. Kamu pikir kamu aja yang hebat. Empat ini, berarti berlima semalam ya. Dua lagi, Basing, sini. Maju kamu orang sini, dua lagi. Ngeladenin jaga bahaya ini gak ada habisnya ini. Masih gak mau ngaku kamu orang? Enggak. Masih gak mau ngaku? Iya. Kamu pikir kamu berguru dengan jaga bayi guru kamu hebat? Iya. Saya karena ingat Allah aja, kalau nggak ingat Allah sudah potong-potong tuh burungnya itu. Saya tanya sekali lagi ya. Masih nggak mau ngaku? Enggak. Kami nggak mau ngaku. Kami tidak akan ngaku. Oke. Karena kamu nggak bisa bohong kamu. Ini saya ada batu ini ya. Ini saya ada batu ini ya. Kalau kamu orang memang benar yang melakukannya, panas badan kalian. Ingat itu ya. Coba ingat aku, itu. Aku benar aja. Ini begini ini. Apa? Oh, udah kamu ngamuk enggak apa lagi? Udah guru kamu diam guru. Apa? Jangan tok foto di tangan mereka. Jangan panggil guru lagi, jangan itu orang ini hanya tidak usah panggil guru lagi. Biasa saja. Dan kan enggak mau keras-keras sekali. Jangan selalu kita besar panggil. Nah, gimana? Kita buktikan aja dulu. Kita buktikan aja dulu. Kenapa kamu takut? Kami buktikan. Kita lihat saja guru. Kenapa takut? Coba buktikan, Bay. Buktikan kalau memang akan pertama ngetes itu. Dia yang semua benar. Kamu masih mau. Benar, masih enggak mau ngaku? Enggak, panas badan kalian itu nanti. Hah? Masih enggak mau ngaku? Enggak. Woi, ngomong hiso, ngomong. Pura-pura cengeng, pura-pura bangga. Pegang sama kamu orang tuh. Pegang. Udah pasti bohong. Nanti dulu kamu pegang. Nanti dulu. Kamu pegang. Cuman 4 ini kan? Pegang. Tidak apa-apa. Kalau pegang ini kau itu. Udah minggir kamu. Minggir. Tidak panas. Kamu. Kau juga tidak apa-apa lah. Wow! Panas bro. Kamu. Panas. Tidak panas, Bek. Kamu, mana dua-duanya kamu dua pegang? Ya, si kembar ini. Berarti bohong kamu, Ang. Bohong. Di situ benar. Mau dibuka apa mau ribut? Ribut. Ya, Pak. Atau kami guru tujuan kalian ini ya kan mencari sertifikat ya, ya kan yang kalian sandra itu adalah anak buahku, aku tanggung jawab. Ya udah kalau tanggung jawab kan enak, keluarkan ya. Kalimat kau tuh jangan bilang keluarkan, bahan itu memang enggak ada di kami, tasnya itu kita demi suara aja enak. Kau lihat, nah cuma ada pil. Kamu orang enggak ngaku. Emang bejat kau di Surabaya. Ini surat saya. Aduh guru. Rengsek guru. Guru. Kamu enggak menghalangi guru. Balap. Bodoh kamu di barang. Oh, apa juga udah bang. Bodoh kamu. Ini apa? Hah? Ini apa? Hah? Ini apa? Hah? Itu datang sendiri ke tempat kami. Ini apa? Itu uang itu. Hah? Itu setoran uang, Rey. Itu kan apa tuh? Apa itu? Ini apa sertifikatnya? Aku gak tahu buku apa itu. Hah? Saya kira itu Ambon, bacanya. Benar ini yang semalam kan? Hah? Benar ini? Itu uang itu. Ini? Itu bekas uang itu. Kenapa? Gak suka? Emang baru ini emang. Kasih dari sana. Enggak, aku juga sana. Habisi aja mereka, udah kepalang kita kesini. Habisi aja. Iya. Udah habisi, memang gak bisa kalau ngomong dengan tua bangka jaga bayi itu gak bisa.
Ayo, Jagabaya, tutup mulutmu. Jagabaya, ikan telah kau dapat. Mana etikamu? Jagabaya, karma akan berlaku untukmu. Itu, ingat itu. Kalau kau cerita karma, karma itu akan di belakang. Ingat dulu, kita nggak usah masalah ribut. Ikan ini sudah kau dapat, ya kan? Sudah tersangkanya sudah kau dapat. Tapi tidak jernih, keruh airnya. Itu tadi. Harapan kami jernih, Jagabaya. Sukar untuk dimengerti. Hanya orang-orang ilmuwan yang bisa mengartikannya itu. Ajar aja guru. Keruh airnya. Harapan kami air itu jernih untuk mendapatkannya itu. Yang jernih itu air kobokan. Air kobokan belum kau cobok-cobok, jernih dia. Kalau sudah kau cobok-cobok, kotor dia, setan kau. Sabar dulu, jangan kau ribut-ribut. Malas aku sama dia ini. Tenang dulu lah. Udahlah guru. Sudah geram aku mau hantamnya ini guru. Sabar dulu. Aku bicarakan sekali lagi ya. Bagaimana jaga Pak? Ayo. Kau bilang memang akan menjernihkan anak buahku, tapi belum waktunya. Siapa? Belum. Belum waktunya. Iya. Kami tak perlu menunggu lama-lama jaga Pak ya. Yang kami perlukan saat ini 1 kali 24 jam Anda jangan sampai meresahkan warga, memalak memeras sampai memperkaos itu. Itu saja. Aku bicara bagus-bagus. Demang, saya tahu sifat si Jagabaya. Saya tahu itu ya. Apa kabar? Apa kabar ini? Kalian banyak ngomong kalian. Aku muak mengelucin kalian. Berapa? Berperdi Bang Maju. Berikan saja mereka ini. Kamar black. Kamar. Kamar. Udah tebas saja Bos Ambon. Bos Ambon. Mati kamu. Ngomong apa? Gak pedang itu bisa berdiri sendiri. Pedang ini, Ber. Jangan tahu, Ringo. Mati, Berperdi. Macam-macaman. Habis waktu Ferdi, Bapak dah habis, habis waktunya. Apa yang maju? Gelapa sengah, gelapa sayu suaraku, anak macan putih di dadaku. Ya, aku macani Allah. La ilaha illallah. Muhammad Rasulullah. Om.
Ayo. Kamu yang licik, jaga bayar. Kalian itu licik. Kalian yang licik. Kalian yang maling punya kami, kami yang maling itu datang ke sini barangnya. Masih dia enggak mau. Dia yang ngambil. Buah. Lalu boleh. Kita ambil cerbon dia tuh. Banyak ngomong. Buah. Buah. Ayo siap belanga, bapak tak habis siap belanga. Bapak bingkas kan? Sini, ini ada tapal pembatas sini aja. Nah, ada apa? Jangan lagi ada pertempuran di sini. Aku malu sama warga sini. Maunya memang seperti itu maunya. Ayo, terus. Nah, sudahlah, barang sudah kau dapatkan ya. Kerugian kami, anak buahku sudah ngeletak semua. Sudahlah, kau pulanglah. Tapi saya minta salah satu permintaan ya. Apa? Batu aki ya. Batu aki yang Anda pakai jaga bahaya ya. Yang ada di jari-jarimu punya guru besar. Kembalikan batu aki itu. Aku kembalikan batu aki itu. Puas enggak? Pantasan matamu empat udah kusumput ini barang ini saya tahu itu punya guru besar di jaga bahaya. Punya guru besar itu. Ini batu akinya kasih ke dia guru. Ini batu aki gede. Mana? Nah, kasih ke dia. Nah, cincin. Tangkap nih. Ini buat cincin dia. Hei, nih. Tangkap kok. Tangkap sama kau. Ayo. Aku memang nunggu-nunggu jaga bayi ya. Aku nunggu kau juga. Ayo ya. Saya perkirakan ya. Malas aku dan kau. Ayo, sini. Iya. Memang licik jaga bayi. Ayo. Kekuatanmu ada di jari-jarimu, Kejembang Wiron. Saya tahu itu. Menghadapi orang begini mah. Oh, hei, kau kedemah, hati-hati. Kembalikan batu akik guru itu, pusaka itu, puji itu, cincin itu. Kembalikan puji guru besar itu. Sudah dapat satu mau lagi. Sudah jangan kau acak-acak tempat sini. Aku malu sama tetangga sini. Ya ulah kau sendiri. Jika bayar. Ulah ringgo ini semua ini. Ulah ringgo. Pecahkan balon ringgo. Pecahkan balon itu. Sini ringgo. Kayaknya. Ya aku tahu itu. Biar tak itu. Persoalan sekali kayaknya. Kita balas. Sekarang begini aja, kita dari bulan ke bulan bertempur terus. Sampai anak buah yang meninggalan ke bulan, Abah. Jawab, Abah. Memang persahabatan kita kan puputan, barang mati-matian. Dengar dulu pepatahku, barang itu sudah kau dapatkan. Sekarang sudahlah, kami sudah ngaku. Ya sudah, kau pulang aja, enggak usah kau perpanjang. Hanya, Bang Ri Lampung hanya meminta ya. Bang Ri Lampung hanya meminta, jangan sampai bikin resah. Warga yang ada perkampungan tiap Anda lewati pasti resah. Hei, jangan dulu, jangan main serang-serang. Seakan-akan omongan kau baik, ujung-ujungnya kau enggak enak ribut terus kau ajak. Dan saya tidak pernah bersandiwara, Demang. Tidak pernah sandiwara. Jangan-jangan kau ada yang mau kau ambil sama Bang Ra itu. Dengar dulu, Demang. Baiklah, baiklah. Setiap kami lewat tak akan meresahkan masyarakat. Ya. Tapi kau harus janji sama aku. Janji apa?
kau harus janji. Kau kembalilah kepadaku. Siap kau? Orang awak mengatakan pucuk ada cinta dalam tibu, Jagabaya. Ya, ya. Maksudnya ya, maksudnya kata-kata seperti ini yang saya tunggu-tunggu, Jagabaya. Kata-kata seperti itu saya tunggu-tunggu. Berarti ya, 9,9% Anda bukan Jagabaya seperti dulu lagi itu. Aku itu persoalannya. Mengajakmu jalan yang benar, kau menutup cari pencarian makan. Kebahagiaan tidak melulu diukur dengan materi, Jagabaya. Tidak bisa diukur dengan materi, Jagabaya. Tidak bisa diukur dengan materi, Jagabaya. Ingat, camkan itu. Camkan itu. Yang lagi nyari. Hah? Kau jangan berguru aku terus. Jangan kau berguru lagi. Memang benar ya. Walaupun sesen asal barokah, Jagabaya ya. Saya satu permintaan dengan kamu ya. Apa lagi? Kembalikan cincin yang ada di jari-jarimu kepada guru besar itu aja. Itu bukan hak Anda, Jagabaya. Ini barang rahasia. Saya tahu itu. Aku tahu kamu minta bahan. Jagabaya, Jagabaya. Kalau inilah yang kau harapkan selama. Pandai yang kau bersilah lidah, Jagabaya. Kau jangan menjelang. Pandai sekali kau. Memang kasih pelajaran benar dia itu. Biar tahu. Untuk pencarian kita, sebenarnya kampung harus dilewati. Jangan kita bicara. Sudah pak, santai aja dulu. Kawasan itu kau yang megang besok. Bung Laga itu benci sekali aku nengoknya. Ajaran itu. Saya kasih tahu sama kamu ya, Jagabaya. Apa lagi? Kamu sudah ambil sertifikat ya. Hei, sertifikat sudah di kami. Kamu harus kalah sebenarnya. Tapi otak kamu orang sudah enggak ada malu. Kalian berempat ini ada malu. Enggak ada malu otak kamu orang itu. Kamu orang itu tidak ada malu. Kalau kita ada malu, enggak akan kita hidup di sini. Prinsip Bang Ril Lampung. Apa lagi? Prinsip Renggo. Prinsip Cik Belanga, Bos Perindung Belaga. Sekali kaki melangkah depan, pantang surut ke belakang, Jagabaya. Pantang surut ke belakang, itu. Kau sudah diminumin airnya Bang Ri itu, maka kau nurut pada patatnya itu. Ya air bagus. Kamu minumin anak murid, kamu anak murid bajingan semua. Kalau semua ini manusia punya prinsipnya itu memang benar. Kalau sama, terjerumuslah kami ikut kau. Yang manusia dungu enggak jelas seperti Bung kau. Laga tidak akan jatuh ke lubang yang sama, Demang Wirot. Tidak akan jatuh lagi. Walaupun diiming-imingi bidadari dan catil celida yang amoy, parimurna, mohai, tidak akan bergeming, Demang Wirot. Tidak akan bergeming. Tidak akan bergeming, Demang Wirot. Tidak akan bergeming. Ah. Apa-apaan mereka? Hah? Ada iya. Udah apa santai aja dulu. Apa juga yang terlalu banyak. Jangan panggil guru lagi Renggo, Jagabaya. Tidak usah panggil guru lagi. Tidak usah. Yang namanya jadi guru itu panutan seharusnya, bukan seperti ini. Saya kan sudah bilang, Jagabaya, ingetin sama anak murid kamu. Udah enggak ada guru. Hah? Yang penting udah kita dapat. Udah pergi lagi. Iya, Bang. Mereka ini udah kalah sebenarnya enggak mau ngakuin. Rampas jadi brek, brek. Jangan. Eh, busa kabar apa itu kasihin sini. Enggak ada yang pegangan. Gila kali sana. Pulang ya. Ah, ingat terima kasih. Enggak ada malu. Mana yang lawan? Mana tuh tetap.